Ketua Cabang Bayangkari Polres Batubara, Heni Ihwan Lubis, sangat apresiasi dengan inovasi dan ide kreatif dari Polsek Indrapura yang telah memanfaatkan lahan kosong menjadi produktif dan mendukung ketahanan pangan. Heni Ihwan Lubis mengatakan 2 bulan yang lalu Bayangkari menanam jagung dan tomat bersama dan hasilnya sangat memuaskan. Selain dikonsumsi untuk keperluan sendiri, hasilnya juga diberikan kepada abang beca dan warga yang membutuhkan. Sebagian lagi dijual dan hasilnya disedekahkan untuk kaum duafa dan anak yatim. Ketua Cabang Bayangkari Polres Batubara juga mengharapkan agar polsek yang ada di wilayah hukum Polres Batubara dapat mencontoh inovasi yang dilakukan Polsek Indrapura. Kegiatan kami hari ini yaitu panen jagung. Nah, yang mana jagung ini setelah kami panen, untuk hari ini kami berikan kepada abang-abang tukang beca dan masyarakat sekitar sini. Nah, kemudian nantinya panen jagung ini selain kami bagikan juga sama ibu-ibu Bayangkari yang mau ataupun istilahnya yang berminat untuk bawa pulang juga boleh. Dan nanti sisanya juga itu nanti kan Pak, itu jagung itu kami atau bapak-bapaknya dijual kali diserahkan kepada pembeli gitu. Namun begitu kalau hasilnya ya uangnya nanti itu mungkin kami berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim atau kaum duafa yang membutuhkan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.